Indah Permatasari dan Ari Keriting dikaruniai anak pertama. Kabarnya sang anak mirip ayahnya Ari Keriting. Benarkah? Simak pembahasan berikut ini. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip Sensasi Selop melalui Insert Live, kabar bahagia datang dari pasangan Indah Permatasari dan Ari Keriting. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama. Pengumuman kelahiran sang anak disampaikan Indah melalui Instagram. Terlihat tubuh sang buah hati yang akhirnya lahir ke dunia. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ucap Indah Permatasari seperti dikutip Insert Live pada Sabtu, 3 September 2022. Indah menyampaikan bahwa proses persalinannya berjalan dengan baik. Ia juga berterima kasih kepada setiap orang yang memberikan doa padanya. Telah lahir buah hati kami dengan selamat. Terima kasih untuk doa teman-teman semua sehingga kami bisa sampai pada titik ini. Semoga kami bisa menjalankan peran sebagai orang tua dengan baik dan menjalankan kewajiban untuk membesarkan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan penuh kasih sayang. Semoga hal baik menyertai kita semua, terang istri Ari Keriting tersebut. Ari Keriting sebelumnya sempat mengungkap harapannya terkait sang anak. Ungkapan tersebut disampaikan saat usia kehamilan Indah menginjak 33 minggu. Bersemangat menyambut hadirnya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya amanah dan bisa bertanggung jawab menjadi seorang bapak, tulis Ari dikutip dari Instagram miliknya. Lebih lanjut, Ari berharap dirinya bisa menjadi seorang kepala keluarga yang baik untuk Indah dan buah hatinya kelak. Semoga saya bisa menjadi kepala keluarga yang selalu bisa mendengarkan kalian berdua ya, tutur Ari. Tak hanya mengungkap harapan soal anak, Ari juga memberikan semangat kepada sang istri yang sedang mengandung. Semangat dan bahagia selalu istri dan calon buah hatiku, pungkasnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.